Halo, kembali lagi di Toko Kado Unik. Kali ini kita ada LED headlight. Mereknya itu Macan. 3 watt LED headlight. Begini kemasannya. Ini ada instruksinya. Sampingnya ada instruksinya lagi. Kita buka ya. Ini untuk kemasannya kita buka. Isinya tuh dapat produknya plus dapat headbandnya. Ini meskipun kelihatannya kecil atau pendek, ini kan melar. Ini yang melar. Tuh. Melar ya. Ini tulisannya LED headlight. Dipasang ini di belakang sini. Waktu kalian dapetin nggak terpasang ya. Tapi masangnya cuma dengan jantolin gitu doang kok. Nggak susah. Ini bisa ditarik. Ini jadi di kepala begini bisa naik turun. Oke. Terus masukin baterainya di belakang. Ini bisa ke bawah. Nah, dia bisa ke bawah. Memakai di sini tulisannya sih 3A ya, tapi baterainya itu sebenarnya pakai AA. Yang ini. Ini kita masukin aja dulu ya. Baterai nggak termasuk ya, beli sendiri ya. Masukin lagi, butuh 3. Sip. Bagian kirinya ada tulisan on off. Ya, sih tulisan on off. Sini. Ini. Kanannya polos, atasnya polos. Depannya kayak gini. Kita coba nyalain aja ya. Dia bisa berdiri sendiri kok ini. Kita matikan dulu salah satu lampunya. Oke. Nah, ini lampunya. Mode 2 yang lebih redup. Off. Lalu terang. Ini kalau ke depan kamera langsung putih semua nanti jalan. Begitu ya. Kita matiin lagi satu lampunya. Yang lebih sip, nah kelihatan. Satu lagi kita mati lampunya, sip, nah segini terang ya. Kalau nggak terang gimana, baterainya mungkin harus diganti. Karena produknya sendiri sih bagus tuh, terang. Semua ini bisa kamu langsung beli di Toko Kado Unik. Langsung order aja untuk produknya di Toko Kado Unik. Ini untuk nama produknya ya, Toko Kado Unik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, sama subscribe-nya ya guys. Bye.